Ini hanya sekedar cuplikan video, kawan. Jangan lupa untuk tetap ikuti kelanjutan videonya. Oh ya kawan, tetap ikuti channel kami ya, karena masih banyak video yang menarik lainnya. Assalamualaikum kawan. Di pagi yang cerah ini, aku dan kawan-kawan mau menangkap ikan koi. Pertama, kami mau menyedot airnya terlebih dahulu ya, agar mudah untuk menangkap ikan koinya. Tuh, ikan koinya udah kelihatan kan kawan? Oh ya, kami menangkap ikan koinya langsung menggunakan tangan ya. Dan di sini ikan koinnya besar-besar banget kawan. Ternyata menangkap ikan koi di alamnya tidak semudah yang aku pikirkan kawan. Ayo kita tangkap kawan. Wah ternyata susah kawan. Kita coba lagi kawan. Kita kejar terus kawan sampai ikan koinnya pusing. Wah ternyata menangkap ikan koi benar-benar susah kawan. Walaupun airnya sudah sedikit, tapi ikan koi di sini lincah-lincah sekali kawan. Tuh lihat ikan koinya. Dia masih pandai berenangnya kawan. Dan akhirnya kena juga kawan. Ada lagi kawan. Ayo kita tangkap. Ternyata setelah beberapa menit kejar-kejaran dengan ikan koi, ikan koinya belum pusing kawan. Tuh lihat, dia malah bersembunyi kawan. Dan hop, kena kawan. Kelihatannya ikan koinnya lagi bertelur kawan. Dan kita mau tangkap lagi. Jadi di sini ikan koinnya banyak banget kawan dan ukurannya besar-besar. Ada anaknya kawan. Ayo kita cari lagi kawan. Sampai dapat banyak. Wah ternyata ikannya masih banyak kawan. Lepas kawan. Karena susah menggunakan tangan, akhirnya kami pakai jurus yang kedua kawan. Ayo kita lihat apa jurus keduanya. Jurus keduanya adalah jaring ikan kawan atau sasar ikan ya. Kita mulai tangkap lagi kawan. Wah ternyata hanya dapat satu kawan. Ternyata walaupun menggunakan saring ikan tetap aja susah kawan.
karena ikan koi-nya sangat lincah-lincah. Dan karena susah menggunakan saring ikan, akhirnya kami menggunakan jala, kawan. Kita lihat, kawan, apakah menggunakan jala ikannya banyak yang kena? Wah, ternyata banyak, kawan. Tuh, lihat, kawan, ikannya dia meronta-ronta. Wah, karena ikannya banyak, jadi walaupun menggunakan jala, banyak yang lepas, kawan. Ikannya pada melarikan diri, kawan. Tarik terus jalannya, dan kita lihat berapa banyak ikan yang nyangkut. Kawan, cepat dilepas dari jala agar ikan koi-nya tidak mati, kawan. Pindahkan ikan koi-nya ke dalam box tabung seperti ini, ya, kawan. Dan ikannya udah banyak, kawan. Dan yang terakhir, ini adalah pemisahan ikan, kawan. Jadi, dari beberapa ikan koi ini, kami mau menyortirnya, kawan, untuk dijadikan induk terbaik. Jadi, yang dipilih ikan koinya yang ukuran besar, ya, kawan. Dan pastinya, dia sudah bertelur. Banyak banget, ya, kawan, ikan koi yang besar. Oke, kawan, ini sudah selesai, dan ini ikan yang akan dijadikan induknya. Oke, kawan, sekian dulu ya videonya. Terima kasih.